Kalau aku baru ngunci-ngunci apa ngecek, aku itu baru ngecek pintu belakang ini udah selesai, pantrinya udah bersih, masih ada di luar. Our hearts beat to the city streets, we begin to feel. Selamat malam, apa kabar? Itu ada anak wedok. Apa kabar Indonesia? Selamat pagi ya di Indonesia. Buenas noches for everyone in Nicaragua. Sekarang itu di apa namanya? Di Nicaragua itu sekitar jam berapa ini? 9-an ya. Hampir jam 9 malam, ini udah 9 malam udah sepi kayak gini. Ini kita baru barusan selesai gosok gigi, tapi itu anak wedok dia baru gosok gigi. Kalau disuruh gosok gigi itu nonton TV, nah makanya dedenya sering marah. Disuruh gosok gigi malah nonton TV. Walah, jam. Jadi ini di Bluefields itu baru hujan. Jadi ini hujan ya, ini seharian hujan, makanya ini aku harus apa? Harus ekstra jagain apa? Aku harus ekstra jagain anak itu. Oh ya, yang baru saja subscribe hari ini, terima kasih ya sayang. Matur nuwun nggih. Jadi ya, gini, kita hanya berdua, kita selalu berdua. Anak itu, Dek. Sini. Nah, ini yang namanya Dek. Netanya Walton Prasetyawati. Jadi udah ini udah apa namanya? Udah semakin besar ini. Ini anak wedok udah besar. Jadi aku kalau udah mulai malam ini udah mulai kesepian rasanya ya. Ini baru ngunci-ngunci apa ngecek, aku itu baru ngecek pintu belakang ini udah selesai, pantrinya udah bersih. Oh, masih ada dua, nanti mau tak aku bersihin itu di depan. Jadi aku tuh ya apa namanya, apa dua hari yang lalu ya, waktu apa aku cerita itu toh sayang sama kalian, itu toh nek kunciku, semua kunci rumah itu hilang di area gym sekolahnya anak wedok. Tapi yang nemu ini tuh bukannya dikasih ke guru, tapi malah dibawa pulang. Sepertinya soal itu ada yang lihat itu kuncinya jatuh. Dan kalau emang jatuh ndak ada yang ngambil, ya kemarin waktu aku cek itu masih di situ. Nah, ternyata itu ndak ada di situ, sama sekali ndak ada kuncinya itu. Kuncinya itu sama sekali ndak ada di situ. Di mana? Di area apa? Gym sekolahnya anak wedok itu sama sekali enggak ada, enggak bisa ditemuin. Ini toh aku beberapa minggu ini aku sedang rajin-rajinnya pakai masker beras. Aku sedang rajin-rajinnya pakai masker beras, jadinya agak ini ya, agak-agak
katanya masker beras biar bikin wajahnya tuh cerah ya, biar enggak terlalu gelap. Aku semenjak tinggal di mana? Di Nicaragua ini kok aku malah jadi orang kriol ya sekarang. Aku tambah gelap. Aku ini sekarang malah jadinya malah tambah gelap sayang. Walah, tapi ya gitu. Nah, jadi ya kayak begini kalau malam kayak begini sepi. Nah, itu nanti kamar depan mau aku matiin, kita mau di kamarnya Netanya. Udah 2 mingguan ini kita itu tidurnya di kamarnya anak wedok, soalnya yang di kamar depan itu super panas. Seperti itu jadinya kita di sana nggak tahu sampai kapan. Mungkin kalau sudah musimnya benar-benar musim dingin ini, mungkin kita pindah ke kamar depan. Udah, ini mau tak matiin di sini. Kulkas kalau malam itu mati sayang, kulkas kalau malam mati. Ini kamar depan aku mau matiin. Ini kita ke kamar anak wedok ya. Nah, itu dia. Nah, itu anak wedok. Anakku kalau disuruh lihat ini. Kalau disuruh lihat channel YouTube, senang banget dia. Jadi ini ya, inilah campuran Nicaragua Indonesia. Jadinya kayak gini ya, karena kan dia kriol sama orang Indonesia ya. Tapi kalau dibilang mami, aku tuh enggak gelap loh. Dia enggak mau kalau dia disebut kulitnya hitam, dia enggak mau orang pakai gelap. Nah, jadi kita di sini nanti sampai tertidur. Nah, ntar lagi mungkin kita tidur ya sekitar 1 jam lagi. In 1 hour we gonna sleep, right, Dek? No, katanya no dia. Yeah. Ya wes, terima kasih ya. Kita mau tidur malam ini 1 jam lagi. Terima kasih untuk malam ini. Malam ini malam yang singkat di Bluefields, Nicaragua. Selamat malam, matur nuwun nggih, muchas gracias. Sampai ketemu di vlog kita besok ya. Dadah, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Tunggu. Selamat malam ya.